Berat banget ya teman-teman, saya mau ini jadi saya coba angkat untuk pertengahan terakhir. Saya tahu videonya, jadi gak ada video dari terakhirnya. Ini berat banget sih, parah. Karena ini kalau untuk ukurannya ini udah lama banget sih, seharusnya biar emang lumayan kering tadi ya, biar airnya lumayan terbuang, tapi ternyata tetap aja masih sangat basah ya. Mau digalikan bahan kita ya, karena aku galik buah itu pasti tidak ada orang lagi lo galinya seperti ini ya. Ini bagus, bagus ya, ini masuk kategori bagus juga buat saya. Untuk kerasnya ada oke banget. Ini yang ketiga sama sepertinya mau dipakai bahan desain. Ya. Ini saya lihat tidak terlalu tajam, tapi ini walaupun baru di South Timber ya, keluar dari gergaji, tapi terlalu mulus ya, halus. Tapi kalau untuk bekas gergaji wajar ya. Gergaji kita akan saya kayak gini, tapi kalau di kedangnya itu mulus seperti ya, mungkin lap mulus gitu, kayak gitu, dengan saya kayak lunak. Jadi kayak keras banget tuh, jadi rasanya memang keras banget ya ini. Tapi untuk pengisian gajinya tadi tanya pada operatornya juga tidak begitu keras, cenderung gampang seperti kayu konokaling. So, untuk kerasannya dari tadi ini keras banget ya. Dan untuk prosesnya, proses dari gajinya cenderung relatif lah, relatif seperti kayu konokaling juga. Banyak-banyak guys.
jalan kelibat. Jalan kelibat untuk papan. Kalau ukurannya tinggal beberapa senti lagi ya. Karena nggak apa-apa. Belahan pertama menghasilkan 4% ya, dan 2 lembar papan. Itu bagus banget desainnya. Buat teman-teman kalau mau bikin rumah, mau bikin furniture, ini cukup banget. Kamu sih kualitasnya rekomendasi banget sih. Ini nggak tahu kalau daerah lain namanya kayu apa, tapi kalau di sini namanya kayu wangkal. Oke, sekian. Terima kasih.